film dan bioskop begitu melekat dalam kehidupan Harkopoli. Keluarganya mulai merintis usaha pertunjukan film sejak 1969 di Provinsi Jambi. Tak kurang 21 gedung bioskop tersebar di kota Jambi dan daerah sekitarnya. Pertamanya, kita punya bioskop, bioskop Mega. Salah satu di Jambi. Ya, waktu itu masih istilahnya bioskopnya masih apa main film-film hitam putih waktu itu. Seterusnya bertambah terus. Ya, sampai lebih kurang ada 21 bioskop di seluruh Jambi. Bakat Harkopo pada bidang seni lukis membuatnya dipercaya oleh keluarganya untuk bertanggung jawab menyiapkan poster-poster film yang akan diputar. Oh, saya sebagai humas dengan bagian film ini poster film segalanya gitu. Kalau memang ada kekurangan poster, saya macam mana usahain dilukis segalanya. Saya sebelum lukis poster film, saya sudah mulai ada lukis pemandangan segalanya gitu dengan perabot-perabot. Ya, jadi akhirnya saya pikir, oh salah satu ini apa poster ini kesenangan saya diperdalamkan lagi. Soalnya kalau waktu itu kalau mau lukis poster itu kan yang susahnya macam mana di sketnya bikin dia punya ini apa supaya gimana supaya poster ini kan itu salah satu utama untuk promosi. Kalau biasanya kalau kayak gitu bisa gagal, itu film bisa termasuk bisa sepi. Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan sebelum membuat sebuah poster. Kalau biasanya kalau setiap mau lukis satu poster harus tahu dulu judulnya apa, ada kaitan apa, misal ada kaitan action atau drama atau horor atau segalanya. Itu kita nonton dulu, ada udah nonton nanti kita bayang, udah bayangin, oh ini kita bikin one sheet-nya. Nah, segalanya. Biasa itu harus dibelajar, harus dari feeling kita, harus di situ. Bisa, oh ini film Dono, harus ada kaitan dengan cewek, kayak gitu-gitu. Nah, itu yang penting itu. Melukis sebuah poster film memerlukan keahlian khusus, selain keahlian melukis. Ya kan mereka ada kirim foto-fotonya. Jadi fotonya dengan cerita. Kalau kita udah berpengalaman, kalau udah kita udah tahu bahwa